YouTube, back to my channel, Trima Setiadi. Joni, my friend, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja. Seperti biasa, kita kunjungan ke dealer Daihatsu. Pastinya ini Astra Internasional. Dan buat teman-teman, jadi untuk masalah kualitas stok, masalah pelayanan dan lain sebagainya, nggak usah diragukan. Dan kita langsung ditemani dengan sales marketing yang sudah handal, sudah senior pastinya dengan Bang Hendrik. Halo Bang Hendrik. Gimana kabar Abang? Alhamdulillah baik. Bang Hendrik gimana nih? Luar biasa Bang. Luar biasa sehat, ya? Sehat Bang. Sehat ya? Oke. Tapi gimana nih buat teman-teman, semangat juga nggak nih informasinya nih? Wah pasti Bang. Ini pasti, kita ya? Kasih kabar menarik, kabar terbaik gembira ya? Menjelang Idul Fitri ya kan? Oke, siap. Gitu. Jadi bagi sahabat-sahabat Daihatsu nih yang cari mobil ya kan? Ya. Untuk mudik, momen yang pas. Momen yang pas. Apalagi yang akan kita review nih Terios, garda belakang, 3 baris. DP-nya murah banget. Muatannya banyak. Ground clear tinggi, terus segala medan, hajar. Hajar, setuju. Oke, luar biasa. Nah, sebelum itu Bang. Siap. Ya, seperti biasa dong. Okay. Perkenalkan dulu untuk nama, nomor HP, dan di mana nih kerjanya. Karena siap. Penonton lumayan nih sekarang ya. Nambah ya. Siap, silakan. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hendrik. Marketing Astra Daihatsu Pondok Cabe. Untuk nomor handphone saya sendiri, bagi yang mau konsultasi atau mau nanya-nanya silakan di 0812-8491-9493. Untuk alamat showroom sendiri saya di Jalan Raya Pondok Cabe, Blok CA nomor 2. Untuk lebih tepatnya di seberang lapangan terbang Pondok Cabe. Nah, gampang banget teman-teman. Patokannya hanya lapangan terbang Pondok Cabe. Betul sekali. Atau kalian tinggal klik aja di Maps ya. Maps aja. Daihatsu Pondok Cabe. Oke, dan pastinya ketemu dengan Bang Hendrik. Siap. Nah, by the way nomor aktif. Aktif dong. 30 jam lah ya. 30 jam. Siap Bang Hendrik. Siap. Kita mobil yang rekomendasi buat lebaran berarti Terios nih. Terios nih, Bang. Terios ya. Terios. Karena memang udah cocok ya di segala medan ya. Benar banget. Oke, siap. Nah, Terios sendiri, kita bicara tahun 2023 berarti nih? Tahun 2023. Udah nggak ada VinCode yang tahun kemarin? Sudah tidak ada Bang. Sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Oke, jadi gimana nih? Kenaikan harga dari tahun 2022 ke 2023 signifikan nggak Bang Hendrik? Oke, bicara kenaikan harga sendiri sih, untuk harga OTR tahun 2022 ke tahun 2023, yes. Memang ada kenaikan Mas. Ada kenaikan? Cuman kenaikannya itu memang tidak terlalu besar-besar juga sih. Okay. Kenaikannya itu kemarin 2-3 jutaan aja Bang, untuk harga on the road-nya. 2-3 juta? 2-3 jutaan aja. Ya mendingan ini kemana-mana? Makanya, tanggung mendingan tanggung tahun ya? 2023. After sales lebih jelas. Benar. Harga lebih tinggi. Ya enggak? Benar. Dan promonya gimana nih dibandingkan tahun kemarin? Bicara promo sih, ini promonya kurang lebih hampir sama kayak akhir tahun nih Mas. Oke. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini kan yang pertama momennya lebaran ya. Momennya lebaran. Permintaan tinggi ya. Tinggi. Kan? Nah, di saat permintaan tinggi biasanya kita juga kasih diskon yang luar biasa. Gitu kan. Oke. Apalagi siap. Ini untuk sahabat-sahabat Daihatsu yang kebetulan lagi nyari mobil keluarga, yes. 3 baris. Segala rintangan siap hajar, Terios solusinya. Mantap. Gitu. Dan promonya apa nih? Bonus-bonus dari Daihatsu sendiri apa nih? Oke, okay, bicara promo, promo sih banyak ya Mas, yes. Ya. Dan bicara bonus sih, bonus yang sifatnya bawaan dari mobil sih sudah lengkap ya Mas. Sudah seperti lengkap ya. Talang air, kaca film, anti karat, karpet bluedruh itu sudah okay. Lengkap. Sudah juga. Lengkap ya. Sudah kalau lengkap. Astra sudah menyediakan itu semua. Sudah menyediakan itu semua. Oke. Okay. Benar. Nah, tapi kalau bonus pribadi apa nih? Untuk bonus pribadi nih. Nah, ini untuk bonus pribadi sih, yes. Nanti kita boleh lanjut di WA aja sih. Oke, okay, siap. Supaya tidak ada kecemburuan gitu. Benar-benar. Dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Benar. Masa mobil udah ada talang air mintanya talang air. Iya, ya kan? Itu. Benar, dan dengar-dengar di Astra Daihatsu ini, siap Bang Hendrik, ada gratis umroh. Benar. Kupon. Benar. Kupon. Benar adanya nggak? Benar Mas. Jadi memang itu sifatnya undian ya Mas. Oke. Okay. Tapi berhadiah ya. Berhadiah. Ya, siapa tanya. Tahu teman-teman beruntung rezekinya. Benar. Kita nggak ada yang tahu. Benar. Cuman memang ya itu kotanya cuma 9 tapi senasional. Oke. Okay. 9 senasional. Bagi memang yang beruntung rezeki nggak kemana sih? Oke. Okay. Ibadah juga. Membeli mobil ibadah juga. Wah. Siapa tahu rezekinya teman-teman. Makanya itu. Ya enggak. Benar. Teman-teman beli mobil yang memang untuk keluarga apalagi buat orang tua. Waduh, berkahnya di situ berkahnya, teman-teman. Berkahnya. Benar. Teman-teman akan dibalas dengan umroh, ya enggak? Amin. DP ini misalkan nanti akan kita bahas ting-ting, ya kan? Dapat umrohnya bisa 2 kali lipat, ya enggak? 3 kali lipat bahkan ya, Bang Hendrik ya? Setuju. Luar biasa. Nah, kalau ngomongin OTR nih tadi, siap.
OTR Terios dari berapa sampai berapa sih? Oke, bicara untuk harga on the road sendiri, kita bandrol dari yang tipe terendah ya mas. Itu di angka 233 juta, sampai yang tertinggi itu 286 mas. Oke. Untuk harga on the road Jakarta. Tetap di bawah 300 juta? Masih di bawah 300 juta. Jauh ya? Jauh. Dan itu belum kepotong? Belum potong diskon lagi. Oke. Tunai sama kredit sama aja ya? Pembelian cash ataupun kredit, nggak ada masalah, sama diskonnya kok. Oke, apalagi partai banyak? Wah, lagi pasti. COP itu kita rekomendasikan, pasti kita ajukan diskon lebih mas. Oke, pasti. Siap. Dan dimanapun Bang Hendri siap kunjungan? Pasti, pasti. Oke. Nah, pasti. Tadi, bicara masalah showroom. Siap. Showroom, ketika teman-teman mau datang ke sini untuk test drive. Oke. Okay. Buka hari apa dan jam berapa? Oke, okay. Untuk showroom sendiri sih kita jadwalnya sebenarnya mas ya. Bukanya sih dari jam, dari hari Senin sampai Sabtu. Oke. Okay. Jam operasional sih jam 8 sampai 8? Jam 4 sore. 4 sore. Cuman memang di luar jam tersebut memang bapak atau ibu yang bisa datang ke showroom atau saya harus ke rumahnya gitu loh. Untuk melayani test drive, saya siap 24 jam. Okay. Mau malam pun saya ke rumah, ayo. Mau ayo. Kesini pun saya tungguin. Ini. Mau hari Minggu juga, tanggal merah. Sikat. Ada janjian ya mas ya. Oke. Okay. Boleh saya ini sih. Oke. Okay. Yang penting teman-teman appointment dulu. Setuju. Ya nggak? Benar. Supaya Bang Hendri bisa prepare dulu. Itu dia. Luar biasa. Nah, untuk cover area penjualannya mana aja? Oke. Okay. Untuk cover area sendiri sih, kita bisa mencakup nasional mas. Nasional. Dari Aceh sampai Papua pun bisa. Cuma. Serius? Setuju. Benar, serius. Cuman memang apa yang akan kita jabarkan hari ini mas, memang fokusnya Jabodetabek. Jabodetabek. Tapi gitu. Enggak menutup kemungkinan ketika teman-teman yang dari luar daerah pun bisa. Bisa. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Benar. Contohnya kita mengikuti harga on the road sesuai yang KTP. Daerah. Benar. KTP gitu. Domisilinya ya? Domisilinya, benar. Siap. Gitu. Nah, mungkin yang paling ditunggu-tunggu sama pemirsa. Siap. DP dan cicilan untuk Terios. Buat teman-teman yang mau mudik lebaran, kasih berapa Bang Hendrik? Terios nih mas ya? Ya. Mobil 7 seater di Daihatsu ada 3. Terios, okay. Sigra, Xenia. Oke. Okay. Di antara 7 seater yang tadi saya sebutkan, ini yang paling murah mas, kita kasih promonya. Kok bisa? Karena memang diskonnya luar biasa mas. Oke. Okay. Dengan DP 4 juta, udah dapat Terios tipe X manual. Sebentar. 4 juta? 4 juta, mas. 4 juta? Waduh. Menarik sekali 4 sih. 4 juta udah bawa Terios X manual. Tapi tenang, teman-teman. Gua akan mewakili teman-teman. Siap. Gua akan nawar. Gimana kalau 3 juta, Bang Hendrik? Nanti kita nego lagi. Nego lagi, ya? Lagi ya. Tapi, yang penting, pada prinsipnya oke lah ya? Ya, bisa kita omongan. Bisa ya? Bisa kita omongkan. Bener ya? Benar. Teman-teman, screenshot kirim ke Bang Hendrik langsung proses, ya nggak? Hajar booking fee 3 juta sekaligus. Siap, ya bisa, bisa, bisa. Jadi buat teman-teman ntar nggak perlu pelunasan dan sebagainya. Setuju. Ya nggak? Setuju. Supaya bisa mengikat harga dan mengikat mobilnya. Dan mengikat promonya juga. Benar. Oke, kurang apa lagi? Kurang banget makanya. 3 juta. Ini momen yang langka sih Bang Hendrik ya. Jadi teman-teman langsung gercep sih. Nah itu. Harusnya cepat. Ketika video ini tayang langsung gaskan. Langsung tanya, boleh. Nah, gitu. Oke. Okay. Tapi kalau bicara cicilan. Siap. Kurang lebih di berapa sih? Oke, okay, untuk DP tadi ya 4 juta. Yes. Untuk tenor 5 tahun, itu kita kasih angsuran 5,3. 5,3? 5,3. Oke. Okay. Tapi itu tidak flat ya mas ya? Tidak flat. Di tahun pertama sampai ketiga 5,3. Di tahun keempat sampai kelima 5,4 sampai 5,5. Oke, okay, gitu. Siap. Nah, dan mau yang tenor 6 tahun, 6 lebih murah lagi bisa? Bisa. Tenor 6 tahun DP sama, 4 DP. Jutaan tadi. Okay. 3 juta? 3 juta ya. Angsuran 4,8. 4,8? Lebih murah lagi. Ya mendingan yang ini sekalian. Tapi kan kembali lagi, memang okay. Customer-nya punya kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah. Tapi kalau teman-teman mau custom DP bisa ya? Bisa banget. Jadi ada rekomendasi nggak? Kira-kira di DP berapa untuk cicilan sekian gitu Bang Hendrik? Oke. Okay. Jadi apa yang tadi kita jabarkan ya, DP 4 juta itu memang ada kriteria tertentu ya mas? Betul. Kriterianya itu memang persyaratannya harus pernah ada. Okay. History kredit. Oke. Okay. Dengan pinjaman di atas 50 juta. Oke. Okay. Baik itu rumah, mobil, atau mungkin kredit usaha ya. Oke. Okay, yang sifatnya pinjaman di atas 50 juta. 50 juta ya. Benar. Nah, itu nanti bisa kita proses dengan DP yang tadi tuh. Oke, okay, oke, okay, nah, siap. Bagi sahabat Daihatsu yang memang secara history belum ada, itu bisa kita kasih rekomendasi sih bisa DP di angka 20 jutaan, Mas. 20 jutaan. 20 jutaan. Oke. Okay. Angsuran sih angsuran 4,8-an tapi 5 tahun dia. Oke.
kalau tadi 4,8 6 tahun, ini 4,8 5 tahun. 5 tahun. Dengan DP 20-an. 20 jutaan ya. Jadi buat teman-teman itu sih lebih prefer ya. Jadi lebih teman-teman lebih safety juga. Benar. Atau teman-teman THR kan pada turun. Nah, ketika waduh ada duit, ada savingan, gua mau DP 50 juta, 70 juta, mantap ya. Pasti bisa, apalagi cicilan lebih ringan. Gitu. Karena DP lebih besar otomatis kan rate bunganya juga lebih kecil dan bener, tingkat approval lebih cepat. Itu dia gitu yang saya maksud. Itu sih lebih baik. Ya enggak? Benar. Teman-teman juga apa ya? Namanya cicilan kan untuk seumur selama jangka panjang. Betul. Jangka panjang. Jadi lebih aman lah lebih gitu. Lebih aman. Benar. Jangan sampai mobil ketarik. Setuju. Ya enggak? Benar. Benar. Nah, gitu. Ini pertanyaan yang sebenarnya mendasar tapi penting banget buat teman-teman. Siap. Apa tuh, Mas? Orang pertama, okay, ya kan baru membeli mobil ini. Mobil perdana. Okay. Mereka mau proses kredit. Data-data yang diperlukan apa aja, Bang Hendrik? Oke. Okay. Untuk persyaratan kreditnya, ini Mas Tri ya. Mandatorinya sih standar ya. Yang pertama sih KTP suami istri, okay, kalau dia sudah menikah. Yang selanjutnya kartu keluarga, NPWP, bukti kepemilikan rumah. Kalau memang dia tidak ada rumah pribadi di sini masih ngontrak, mungkin bisa dilampirkan PBB orang tua. Oke. Okay. Selanjutnya kalau dia bekerja sebagai karyawan, boleh dilampirkan slip gaji. Buku tabungan, ya slip gaji dan yang pasti payroll buku tabungan, rekening tabungan, rekening ya? Tabungan. Oke. Okay. Kalau dia usaha, berarti kita lampirkan apa namanya usahanya aja sih. Oke. Okay. Gitu. Sama SIUP mah gampang lah ya. SIUP mah nanti bisalah kita. Dan ini intinya yang penting mandatori sih teman-teman. Benar. Selebihnya mungkin bisa dibantu. Bisa dibantu seperti itu. Ya enggak? Benar. Yang penting teman-teman kooperatif dan terbuka. Dan terbuka intinya itu. Itu ya. Intinya itu. Dan ada niat teman-teman pasti dilancarkan semuanya. Amin. Oke. Okay. Bang Hendrik, gua siap. Lihat di depan ada mobil nih. Kayaknya siap jual mobil bekas, okay, dan pastinya mengarah ke tuker tambah. Tuker tambah, ini siap. Berarti di sini gimana bisa? Oke, okay, bicara apa namanya bagi sahabat-sahabat Daihatsu mau yang tuker tambah juga nih, ya kan? Kita juga ada layanan seperti itu, Mas. Okay. Trade in ya, yes, kita via Mobi 88. Itu promonya juga menarik, Mas. Oke. Okay. Karena dari tafsiran harga, jadi si mobil 88 ini yang pasti, Mas, dia kasih harga tafsiran itu di atas rata-rata, Mas. Oke, di harga siap, pasaran rata-rata, dia lebih tinggi. Benar, benar. Di luar itu, dia ada tambahan diskon lagi, cashback Astra Pay sampai dengan 4 juta. Sampai 4 juta? 4 juta. Berarti bisa buat cicilan, Bang Hendrik? Bisa, makanya. Iya nggak? Bisa. Udah dapat mobil, dapat duit, dapat sama lagi aja buat cicilan. Makanya, luar biasa. Jadi bisa menerima semua tahun, semua merek ya? Semua merek bisa, ya semua tahun pun juga bisa. Iya, ya intinya mobil teman-teman pasti kan udah 2000 kesini ya? Benar. Nggak tua-tua banget lah. Nggak tua-tua gitu banget lah. Jadi benar, bisa ya semuanya, bisa, ya bisa kita layani. Dan buat teman-teman ini adalah momentum yang sangat tepat. Setuju. Ya nggak, Bang Hendrik? Benar, Mas. Oke, Bang Hendrik, sebelum mengakhiri videonya mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman semua. Oke, bagi teman-teman, bapak, ibu yang penasaran mungkin ya mau tahu lebih lanjut promonya seperti apa, mungkin mau penasaran juga mau lihat mobilnya seperti apa, boleh datang aja ke sini nanti bertemu saya. Atau bagi yang mungkin belum sempat, boleh di WA juga, di WA atau telepon melalui saya, bisa saya akan fast respon juga, saya akan, okay, bantuin keberatan bapak ibu seperti apa, yang penting terbuka dengan saya seperti itu. Oke, okay, mantap. Mungkin boleh diulangi lagi biar teman-teman tahu. Oke, okay, bagi bapak ibu nih yang kebetulan memang ada rencana di apa namanya di bulan ini ya, apalagi ini momennya Lebaran. Bener sekali. Nggak usah malu, nggak usah takut, yang mau konsultasi dulu boleh di WA ke saya di 0812-8491-9493. Jadi dan intinya terbuka sih, Mas. Terbuka ya. Terbuka. Kooperatif juga ya. Kooperatif, terbuka. Jadi jika ada masalah, ada trouble apa, boleh informasikan ke saya biar kita cari solusi bareng-bareng, Mas. Betul sekali. Seperti itu sih intinya. Okay. Dan selanjutnya masalah booking fee, Mas ya. Booking fee itu kan di kita 2 juta, Mas. Jadi bagi sahabat Daihatsu, bapak ibu yang memang tidak apa namanya? Sudah booking fee dan saya tidak bisa membantu nih, Mas ya. Saya pastikan booking fee itu akan kembali 100%, Mas. Kalau dari saya tidak bisa membantu gitu. Oke, okay, oke. Okay. Jadi kasarannya ketika teman-teman ditolak atau tidak bisa dilanjutkan, uang akan kembali 100%. 100%, benar. Tapi nggak usah mikirin itu. Yang penting teman-teman beli mobil aja dulu. Benar. Ya nggak, proses setuju aja dulu. Proses. Jadi nggak usah mikirin itu. Siap. Dan Bang Hendrik juga di sini banyak banget ya untuk mobil-mobil varian di luar dari Terios ya. Benar. Promonya juga menarik-menarik juga. Promonya juga ya, menarik-menarik sih kayak, okay, ya ada Xenia juga DP bisa 14 jutaan, ya kan? Sigra yang
seven seater juga, tapi dia kelasnya SGC, agak nambah, DP-nya 5 juta aja. Oke, siap. Terus Rocky SUV kita juga ada DP 13 jutaan. Oke. Terus bagi line up lainnya, kita yang baru kemarin launching, Ayla. Ayla, betul. Nah, Ayla itu DP 12 jutaan aja, Mas. 12 jutaan? 12 jutaan aja. Tuh, jadi... Dan di kita, Daihatsu juga ada line up untuk mobil angkutan barang. Oke. Daihatsu Grand Max. Grand Max. Grand Max banyak banget loh variannya. Banyak banget. Gitu. Ya, ada varian 1.3. Ada minibus, terus ada pick up. Blend van. Terus ada ambulan. Ambulan juga ada. Dan kakaknya ada Luxio. Ada Luxio, Pak. Ya, jadi buat teman-teman, thank you banget sudah menonton. Jangan lupa di like dan di komen dan di share. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ada di sekitarnya. Dan kita juga sangat rekomendasi banget sama showroom yang ada di Astra Daihatsu Pondok Cabe ini. Dan pastinya dengan Bang Hendrik, sales yang sudah senior, yang sudah expert. Akhir kata, buat Trimas Tedi dan teman kita, ya, Hendrik, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.